Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips. Tipsnya menarik dari WhatsApp. Caranya mengubah tampilan WhatsApp, menambahkan wallpaper, serta menggelapkan WhatsApp. Oke, contoh kita buka pertama chat kita sama teman atau di grup lain bisa. Nah, di sini kan semua tampilannya hanya putih sama hijau. Ini saya mau berbagi tips bagaimana caranya melakukan hal tersebut. Tapi sebelum itu jangan lupa share video ini, subscribe jika teman-teman mau berlangganan video ini karena di dalamnya banyak tips-tips menarik yang dapat teman-teman dapatkan. Oke, lanjut teman-teman kembali ke beranda WhatsApp ini. Terus teman-teman bisa klik titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Nah, setelah masuk di sini, masuk di menu setelan. Nah, masuk di menu setelan, teman-teman pilih chat. Di sini pada tampilan kita mau gelapkan, jadi di sini pilih gelap. Terus oke. Nah, secara otomatis layar menjadi gelap. Nah, terus teman-teman mau tambahkan foto sebagai background atau wallpaper, pilih wallpaper di sini. Nah, masuk pada wallpaper, teman-teman bisa buka galeri atau foto yang teman-teman inginkan. Bisa foto pacar, foto orang tua atau foto keluarga, bisa, terserah teman-teman. Lanjut, saya pilih foto ini, foto saya. Nah, teman-teman di sini bisa sesuaikan di mana tampilannya, tinggal tarik saja. Pilih setel. Oke. Wallpaper sudah terpasang. Mungkin itu saja tips dari saya. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.